Sebesarnya kami ucapkan kepada PPNI dengan keterlaksanaannya ulang tahun ke-48 ini, harapan kita PPNI semakin dekat bersama rakyat, kemudian slogan menuju bersama masyarakat sehat dan bisa mengakhiri pandemi COVID-19 insya Allah bisa tercapai. Karena bersama PPNI dengan berlaksananya kegiatan ini diharapkan ini sebagai batu loncatan untuk yang lain juga, untuk masyarakat Tanjung Pinang juga, agar kegiatan vaksinasi terutama untuk mencapai vaksinasi booster bisa tercapai dengan semaksimal-maksimalnya. Insya Allah kalau kita sudah melakukan vaksinasi booster, herd immunity di Kota Tanjung Pinang akan semakin baik dan pandemi insya Allah bisa segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faisal sebagai Kepala Puskesmas Seija. Hari ini mengucapkan selamat HUT PBNI ke-48 dengan tema perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas dari COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi untuk hari ini adalah pasien atau klien yang sudah mendaftar satu hari sebelumnya bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi nanti jika ada yang cancel atau yang tidak jadi, boleh dimasuk dengan anggota harus, yang baru. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sukses terus PBNI, jaya terus, sehat bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman sejawat Indonesia, pada hari ini kita melaksanakan ulang tahun PBNI ke-48. Semoga dengan ulang tahun ini kita makin jaya, makin kuat. Kita sudah 48 tahun usia organisasi kita melayani rakyat. Pada hari ini seluruh Indonesia mulai dari DPP, DPW, DPD, DPK kita melaksanakan 48 termasuk DPLN di luar negeri. Pada tema kita hari ini adalah perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas dari COVID-19. Mudah-mudahan dalam masa pandemi ini perawat masih bisa melayani rakyat. Pada hari ini kita DPP di Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan vaksinasi di Puskesmas Sungai Ejang. Kami terima kasih pada Dinkes Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Kepala Puskesmas Sungai Ejang yang sudah memberikan waktunya tempat untuk pelaksanaan ini. Sukses bagi kita semua. Semoga PPNI semakin jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pertimbangan PPNI Kepulauan Riau, yang ini mengucapkan selamat ulang tahun PPNI yang ke-48. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ini menambah kinerja, meningkatkan kinerja perawat terutama dalam penanggulangan COVID. Selamat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan simbolis penyerahan ini, saya nyatakan bahwa kegiatan ulang tahun ke-48 DPW PPNI Kepulauan Riau dengan tema perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas COVID-19, saya nyatakan resmi dibuka. Ibu, mohon diterima. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di acara PPNI bersama rakyat. Ibu bisa kita bersama rakyat membangun menjadi bangsa Indonesia. Ibu ya, Bu. Terima kasih.